guys, selamat datang ke podcast ASDF TV. Bersama dengan saya, Irfan sebagai host anda untuk hari ini. So, hari ini kita buat kelainan . Biasa kita podcast kat studio. So, hari ini kita dekat luar lah, outdoor. Dan kita sekarang berada di Pulau Mabul. Dan di sebelah saya ni, kita bersama dengan scuba diver. Boleh tak perkenalkan diri seorang demi seorang? Seorang-seorang. Okey, saya Muhammad Nasri bin Abdul Rahim, asal KL. Kerja dalam bahagian penguatkuasa di BKL. Alright. Saya Azlan Aziz, panggilan. Umur 36 tahun. Berasal dekat KL. KL lah. KL tu. Assalamualaikum. Nama saya Saiful. Boleh panggil saya Saiful. Berasal di KL juga. Umur 28 tahun. 28. Okay, so pokok kali ni kita santai-santai je sebab kita pun kat luar. Ya, santai lah. So, korang, sini korang daripada agensi yang mana untuk scuba diver ni? Untuk agensi sebab, okay. Ni aku jawab Sebab kalau untuk trip yang kita kat Mabul sekarang ni, so trip ni diorganize by aku lah. So aku buka trip ni, panggil kawan-kawan, so aku post dekat social media untuk cari divers. So basically aku post tu atas nama company aku sendiri lah. So company aku ada company diving. Kita orang buat trip, kita orang mengajar. Apa nama company? Okay, nama company kalau boleh ni tulis kat bawah kan. Boleh. Divergent.scuba. Divergent.scuba. So kalau kat Instagram boleh lah. So kat situ kita memang blast pasal trip, pasal ambil operator student, advanced student dan sebagainya lah. So sampai tu korang ajar student juga lah untuk scuba. So, macam aku dive master tau dalam scuba diving. So dive master ni kerja dia assisting instructor untuk mengajar operator student. So basically in the way kita orang mengajar and then certified by kita orang instructor. Macam mana? So kita pun dekat Pulau Mabul ni kan. Korang ni dah berapa kali dah datang Pulau Mabul ni? Macam saya sendiri cakap, this is my first time lah datang kat Mabul ni. So itu adalah pengalaman baru saya lah dekat sini. Sebab tak pernah lagi kan datang ke Mabul ni. So kita nak rasa. Normally macam as a scuba driver ni, dia akan ada satu mindset dia akan okay. Aku nak pergi dive site ni. So di mana Mabul ni adalah dive site yang saya teringin sangat nak pergi. Baik. So macam mana? Sama lah. First time datang Pulau Mabul dan first time dive di laut. Serius lah? Serius. Oh, so? Dia macam dia? Sebab memang selama hari ni dive dekat tasik saja. Oh, dive kat tasik je? Memang training. Kalau nak scuba diving kan? Memang start daripada tasik dulu ke? Ataupun dah Tak juga. Asalnya memang laut. Oh, ya. Orang ni memang kerja diorang scuba penyelamat. So, scuba penyelamat, dia kena masuk tasik, masuk sungai, masuk tu, masuk tu. So, bagi diorang di BKL. So tasik yang paling dekat KL paling dekat tasik paling banyak tasik. Tu je lah tasik. Betul lah. So kita cerita sikit pasal Pulau Mabul ni. Ni pun kira first time aku kat sini. First time. Selamat datang. Daripada apa aku nampak yang best kat sini lah. Dia punya community, dia punya orang-orang kat sini. Dia orang friendly. Bukan selain ni ya, tapi dia orang agak malu sikit kalau kita nak ambil gambar ke sana kan. So macam bagi korang apa yang best kat sini? Okay, kalau macam aku dah beberapa kali aku datang. Yang aku suka satu kat tempat ni, dia macam diiktiraf dunia untuk salah satu tempat terbaik untuk dive. Satu. And then yes, dekat Mabul sendiri dan Pulau Sebadan di semua satu kalau Google. So Google memang diorang direcognize sebagai world best dive site. Nombor satu. So and then aku suka datang sini sebab apa nama? Macam kau cakap tadi lah. Diorang ada community yang bagus dan culture yang menarik kan. So bila kita pergi, kita dapat culture yang bajau laut atau perahu kat Beran dapat dia mana ada orang jauh. Pengalaman yang baru lah tu. So kat sini dia orang berniaga, kita boleh nampak dia orang kulu gile dengan lifestyle dia orang tabut. And then makanan, benda-benda kaca tu itu yang rumah ke sini. So bagi saya. Itulah macam dia cakap, kenapa saya datang Pulau Mabul nak dive laut. Selalu tak mungkin lah, tapi tu yang pilih satu tempat yang orang kata
paling best untuk kita dive. Then saya pergi Pulau Mabul. That's why pergi sini. So semalam pun kita dah pergi orang tanya pasal apa, pasal diorang punya kejayaan. So kita sembang lain lah hari ni. Yeah, boleh. So kita sembang pasal Bajar Laut lah. Sebab diorang pun selalu jual-jual kat kita. Ya, yeah, betul lah. Saya pun tak tahu diorang ni. Saya tahu cerita dia yang diorang tak diterima Filipin. Dan diorang pun tak diterima Malaysia. So diorang stay kat laut lah. Tapi saya tak tahu kenapa diorang tak boleh nak stay kat Filipin. Kenapa diorang kena tolak dia keluar. Si tak bagi tahu sejarah dia kan, sejarah dia. Saya tak berapa nak pasti lah. Tapi apa, macam benda yang kita cerita on the surface lah. So yang kita tahu diorang daripada dulu, daripada awal lagi memang diorang tidak bertanah. Diorang punya kaum memang tidak bertanah. So diorang pilih jalan laut ni yang lebih bebas. So diorang ada Bajar Laut ni, dia tak ada sepadan eh. Dia boleh pergi masuk Indonesia. Kalau macam kita kena cop password, tak ada orang ada. Dia masuk je, masuk dan Filipin tua Indonesia ikut diorang lah, ikut peralihan musim. So dia memang daripada dulu memang tak ada tanah lah. Memang daripada dulu tak ada. Dia macam mana orang ski lah macam tu lah. Baik. Tapi daripada segi pendapatan dia orang memang jual benda tu lah. Nah, memang daripada segi apa, pendapatan orang. Seafood, lobster. Harga murah eh. Murah satu. Tak ada juga harga murah. Kalau yang tak murah tu dia dulu dia orang turun dan ambil. So dapat murah sikit boleh nego. Sekarang ni dah ada perai. So dia orang pergi beli, ada jual balik. Tu kadang-kadang dapat harga mahal. So dekat situ kita boleh tengok mana yang kita boleh beza kan, mana yang beli mana yang tangkap. So kalau cantik di atas boat tu kan, tiba abang ada cable tie pula dekat tangan dan ni mana pula kau ada cable tie kan. Yang mesti kau beli tu. Dia dapat dia beli lah. Kalau macam dia raw macam tu tak ada apa-apa, mungkin dia pergi tangkap lah. Okay, so hari ni nak tanya pasal macam mana kita nak ceburi bidang scuba diving kan. So soalan pertama ni, kita kalau nak scuba diving ni kita kena ada sijil kan. Tapi memang perlu kan ke sijil tu? Kenapa lah nak kena ada sijil? Kan ada cara lain kalau macam kita nak scuba tak payah ada sijil? Oh boleh, dia macam aku selalu buat. Sebelum solo ni diorang dah ada open water certification dah. Sebelum ambil open water level, aku cadangkan untuk buat scuba tryout. Kita ada scuba tryout, kita aku panggil scuba tryout tapi sebenarnya terms dia is DSD, discover scuba diving. So maknanya bila buat DSD tu kita akan turun pakai scuba tank apa semua tu. Macam diving, tinggal lagi apa yang kita belajar is on the surface tau. For water certification. Macam mana nak clearkan mask kalau masuk air, macam mana nak masuk tempat regulator kalau terkeluar. So benda-benda itu ni layan je. Itu tanpa ada certification. So aku cadangkan yang itu sebab kalau jelah kita cerita kadang-kadang bagi orang ambil lesen Sigu 7 tu bukan murah kan. Ya betul. Mungkin bagi dia orang macam pricey sikit. So aku cadangkan DSD. So buat benda tu 150 ke 230 kan. So buat benda tu dulu kalau boleh, then kita sembang. Rasa dulu. Rasa dulu macam mana, boleh buat tak? Kita boleh buat and then nak berhenti juga, ada minat tak dekat sini? So kalau dekat situ, baru boleh sambung pun water. Kalau tidak pun, baru saya akan sengah. Boleh betul 30 kan. Tak adalah kau dah. Kalau bayar Sigu 7, tiba-tiba bang saya tak boleh lah. Rugi lah. Satu rugi lah. Situ, lah. So tu kira macam program lah, program try out. Nak ambil je. Yang murah dalam bagi rasa-rasa. Bagi rasa-rasa. Boleh. Nanti kita bagi nombor. Nanti kalau try tu bagi dah. Boleh. So contoh lah kalau macam aku ni tiba-tiba tak pandai berenang kan. Boleh nak scuba? Macam cakap semalam. Kat pandai melang pun boleh scuba. Dia orang ni memang perenang. Sebab dia memang suap penyelamat BKL, memang dia orang main tahu berenang. So bagi kau orang kan, kau rasa berenang tu membantu kan? Sebenarnya berenang tu membantu untuk scuba, tapi dalam qualifikasi scuba tu tak adalah mengatakan scuba perlu ada berenang. Sebab kau ikutkan dari segi scuba tu dalam air kita kebanyakan waktu kita guna kepala dan kaki lah. Kepala dan kaki ya. Sebab kita pun ada BCD, buoyancy control device tu, maknanya dia akan mengapung badan kita kat dalam air. Penggunaan equipment tu banyak dalam scuba diving. Sebab tu kenapa kena ada lesen. Tak perlu, tak perlu asas. Kalau ada tu kira bagus lah, kira package lah. Kalau pandai berenang tu kira lagi mudah lah, lagi yakin. Cuma beza dia satu berenang dengan scuba diving. Berenang orang tend tu, ada je orang berenang relax, ada je yang laju kan, ada yang sprint. Bezanya berenang untuk menolak badan kita ke depan dan ke atas. Diving kita ke bawah, belakang ke atas. So itu kat situ pun dah berbeza. So actually macam mana nak dapatkan sijil kan? Udah cerita tadi kan. Kalau macam kita masuk apa kelas scuba ni kan, untuk dapatkan sijil kan. So
apa yang diorang ajar, yang basic lah diorang ajar? Apa yang kau dia ajar? Okay, so untuk first, kalau kita dah lepas apply untuk open ni, diving scuba ni untuk open water, first dia akan ajar 24 skill lah. Berkenaan macam mana kita nak pasang equipment, macam mana kita buat water entry, untuk asas. Asas untuk ambil scuba diving ni skill untuk open water. So, itu lah. Okay. Kalau macam untuk kelas training ni kan, berapa lama yang diorang ambil masa lah untuk training kan? Training untuk ambil detail. Berapa lama dia nak complete yang tu? Kalau kat laut, kita boleh buat 4 hari 3 malam. And then, itu daripada segi, lupa. Ambil open water certification ni, kita ada quiz. Kita ada exam. Itu ada, bukan sekadar macam okay, kita macam main lesen kereta je dia. Tak adalah komputer bertulis lah. So ada exam. Maknanya dekat pulau tu kita akan, dia ada buku manual, so kita baca buku kan. Lepas tu okay, kita buat sikit masa tu. And then patah balik malam kita buka buku balik. Begitulah. So kalau 4 hari 3 malam boleh buat kat pulau. Dan kalau nak jimat masa, sekarang ni banyak orang ada kekangan masa kan. Betul. So basically apa yang kita buat, kita bagi buku tu awal. Macam diorang pernah kena lah. Kita bagi buku tu awal. And then diorang baca. Kalau diorang baca, rasa tu yang paling tengah tengok je. Diorang baca, dia okey. Diorang baca. Bagi buku, diorang baca awal. Diorang jawab quiz tu awal. And then pergi pulau, diorang tak payah buka buku dah. Tinggal dive, kita nak ambil exam. Kalau memeningkan kepala lah. Easy way untuk settlekan masalah. Untuk, basically, kita nak bagi, kita nak lah wajar. Kadang orang datang pulau kan. Datang pulau, sesat dia macam nak relax. Relax kan, tengok member lalu-lalu. Ha, dia buka buku. Alamak. Kena bakar. Kena bakar. Kadang orang nak relax. So kita settlekan dia punya dekat KL tu, exam, quiz dan semua. And then dekat laut, kita tinggal pandang. Kita tinggal dive. Itu the best way lah kalau nak tak nak stress. Kita stay habis settle dekat KL, and then the rest tu kita pergi pulau untuk buat skill saja. So baca-baca dulu kat KL, datang sini terus dive lah. Tadi saya tak dapat lagi jawapan untuk berapa lama. Dalam sebulan boleh ke? Apa tu? Untuk complete yang sijil tu. Sijil apa kata? 4 hari yang pergi. 4 hari 3 malam saja. Habis exam, habis dia requirement dia. Exam, ambil, buat 4 open water dive. Then, certified. Terus dapat temporary card. And then, within berapa hari, dapat tu dapat lagi. Dapat license, pergilah kau nak mana nak dive kat mana. Sangat mudah lah. Macam tadi, korang pun dah ada buat ada kelas juga kan? Lepas saja. So, nanti kita akan letak link lah dekat bawah. Okay, boleh minta kot. Okay. Link below. Contact lah kalau nak belajar scuba. Okay, so kita nak tanya sikit pasal dia punya peraturan-peraturan lah. Macam Abang Alan cakap semalam kan, yang kalau nak dive, kita tak boleh lebih 40 meter bawah. Betul. Sebab apa? Sebab apa? Okay. Dia technical sikit. Technical. So, kita ambil ni lah. Okay, dalam tank ada kandungan of udara. Kita sedut dekat surface. Banyak ni. So, bila kita turun setiap kedalaman tu, udara yang kita ambil tu berganda. So, 10 meter tambah beberapa ganda. Dan turun lagi sampai ke 40. So, bila kita lebih 40, dia punya gas yang kita ambil tu berlebihan daripada yang sepatutnya badan kita ambil. So, kalau kita sedut lebih, kita boleh keracunan. Oksigen, nitrogen, narkosis. So, benda-benda itu kalau kita buat toksik, dengan kita punya limit, kita boleh kena macam tu. Tapi, tak bermakna tak boleh. So, dalam tu, macam saya cakap, dalam tu udara. Kalau kita nak pergi lebih 40 meter, kan kita ambil berganda, kita tukar pula kandungan campuran dia. Kita kurangkan oksigen, kita tambah oksigen, kurangkan nitrogen. Kemudian boleh pergi 40 meter. Itu lesen yang lain. Lesen tu complicated sikit lah. Kalau nak, boleh juga 40 meter. Boleh, masuk under. Tapi ada lesen lain lah. Itu dah jadi istilah teknikal sikit lah. So, yang untuk surface, recreational open water diver 18 meter. Dan advanced open water 40 meter. Dan diamante 40 meter. Dan kalau nak pergi lebih boleh ambil specialty course, pergi technical ambil tech 45, tech 60 dan sebagainya. Equipment pun berbeza lah dekat situ. Dia tak sama. Selain apa peraturan macam 40 meter tak boleh tu kan, apa lagi pantang larang yang yang penting lah, bagi sikit pantang larang lagi. Pantang larang apa yang perlu ada? Kalau macam ni, macam kita pergi mabul ni,
apa yang saya tahu, sehari sampai kena ada satu hari rehat. Kena ada satu hari rehat lah. Okey, lepas tu lepas kita dive perlu ada 48 jam rehat sebelum kita flight balik. Masa tu, satu kalau kita dah dive, kita tak boleh pergi hacking tempat tinggi. Sebab dia ada berkenaan dengan tempat tinggi. Tak boleh. Berkenaan dengan benda yang ada kena ni dengan tekanan. Tekanan udara, kalau kita naik haki tempat tinggi kan ada tekanan udara kurang. Okey, dia ada berkenaan dengan benda-benda tekanan lah. Tapi balik diving boleh pergi office lah, walaupun office tu memberi kita tekanan. Ya. Tapi kena berkenaan. Itu tu bahasa bro. Benda macam tu lah, benda-benda gomot ni. Itu benda undang-undang. Ada undang-undang. Jangan pegang apa nama binatang kat dalam air. Sama lah macam kita masuk dalam gua kan. Kita tak boleh pegang gua punya kristal-kristal tu. Nanti dia mati. Sama macam dekat koral dalam. Kita tak boleh nak pegang. Sama ada dia mati atau kita mati. Kita tak tahu benda tu beracun pun. Tak tahu pun tak. Beracun satu lah. Kalau koral tu, katalah rock koral tu macam ni. Kalau kita usik ni terpatah satu. Nah, untuk dia tumbuh tu ambil masa bertahun-tahun. Ya, ni ikan-ikan yang bergantung dekat satu koral tu. Ha, betul lah. Baik. Banyak undang-undang dia, banyak. Banyak lah undang-undang. Yang pentingnya, tapi yang basic, yang paling penting adalah kita kena check equipment sebelum kita dah tu. Check equipment lah. Kualiti barang tu okey tak sebelum kita dah. Sebab tu nyawa kita tu kita nak buat korona. Kereta, BCD, kita kena double check dulu. Ha, tu nyawa lah. Banyak orang tanya yang scuba diving ni mahal tak? Cakap. Ini mahal sebab jaga nyawa saya, safety. So, you mahal can buy safety, you know. Safety tu yang penting yang lah. Boleh kita injau. Safety. Boleh tak? Macam bagi tahu ke harga kalau untuk ambil sijil tu? Oh, ambil sijil. Boleh je. Dia, saya bagi tahu range lah. Ada yang daripada 1,350 ke 1,750 untuk open water. Itu bergantung dekat company masing-masing sebab kos dia sama je. Tinggal lagi kat mana kau duduk. Kalau kau duduk kat tempat keselesaan dia bagi. Masuk ke Malaysia. So kalau kau duduk dekat Hayat, kau mungkin 4,000. Lagi mahal. So kalau kau macam duduk tempat chill-chill betul-betul, santai. Kalau ikut bajet lah. Kalau kau rasa bajet, 1,400 ada. 1,500 ada. Kau nak, kau nak beli aircon ke, beli kipas ke lah. Itu up to your preferences. Dia beli aircon, beli kipas? Dia harga tu termasuk sekali paket. Termasuk. Penginapan. Keselesaan. Kalau kita kan peraturan tu, kita ikut. So kalau lah kita langgar peraturan tu, so apa akan jadi? Mungkin lesen kena tarik ke macam mana? Dia paling kuat pun lesen. Kena saman je lah kalau langgar korang tu. Kena saman? Saman. Kalau okay lah, kita dekat ni ada sama apa. So kalau dia tahu kita patahkan dia, kita bawa balik ikan dia, dia yang merosakkan kita yang kena saman. So daripada segi lesen kita, tak ada apa-apa. Tak ada gantung pun. Cuma kena ni je lah. Sebab tu kan bila kita belajar tak buat macam tu. Kenapa? Etika seorang diver. Etika seorang diver belajar. Itu kalau dalam tu lah. Kalau bab equipment kita tak jaga, dia tak ada tarik. Tarik ni ada tarik nyawa je. Tarik nyawa sendiri. Betul. Kalau tak hati ikut step-step dengan apa yang dia ajar, rule and regulation dia, paling-paling kena DCS lah. DCS tu apa? Dia kena sickness. Maksudnya bentuk bila kita dive ke dalam certain level di mana kalau kita automatik naik laju. So bubble dalam badan kita tu apa gas dalam badan kita tu tak habis keluar untuk boleh mengakibatkan kita kena DCS. Memang complicated sikit tapi benda tu kena jaga. Sebab itulah kena ambil lesen. Yeah. Kita tahu dulu sendon apa yang tak perlu buat kan. So diving ni bukan sekadar getting in the water and getting out the water. Tidak. Dia banyak benda juga kena belajar. Orang akan nampak benda itu selalu easy. Tapi sebenarnya itu adalah benda serius yang perlu ambil tahu. Sebab scuba ni adalah satu sukan lasak. Yang kita perlu tahu. Bahaya. Dan in the same time kita fun. And in the same time kita ambil take serious benda. Memang sukan lasak scuba ni kan. Saya tengok pun macam simple je. Rupanya banyak benda nak kena tahu. Sebab dia main dengan kita punya tahu reading. Tak apa kan. Sebab tahu tu kita tak akan dapat on sehari dua pertama. Sebab sukan scuba ni adalah sukanya slow. Sukanya slow. Yang mana ambil scuba water certification, ambil je lesen. Kau takkan terus pandai. Betul. Kau akan ambil masa ni berbulan, bertahun untuk dapatkan your perfect buoyancy yang perak betul-betul macam seikut ikan. Cantik. Kaki tak perak pun. Tak. Kau jadi macam ikan. Itu memang bertahun-tahun. Tapi kena rajin lah. Kena rajin lah. Berlatih. Ikut je. Ada mana trip, ikut. Tak rasa bosan pergi refreshing kat Shah Alam boleh kan? Betul lah. Untuk dapatkan perfect buoyancy tu. Okay, Shah Alam kat mana? Kita orang banyak buat kat pusat akuatik Shah Alam. Pusat akuatik.
sewa tank situ kena plate base. Oh, situ ada sewa tank juga. Boleh lah. Kalau macam dari equipment sendiri, asih bajet sikit lah. Okay, tadi pun kita ada dengar-dengar sikit pasal equipment tu kan. So, kita nak bincang lah pasal barang-barang equipment lah. Kalau macam equipment untuk scuba diving kan, apa yang penting lah? Sebab saya tengok banyak tu. Dia, pasal dia jawab lah. Equipment ni yang perlu ada wajib. Yang starting lah. Starting. Lima benda lah. Pertama, kita punya BCD, regulator. Lepas tu, kita kena ada fin. Mas, weight belt dengan weight. Itu benda yang penting asas untuk kita diving. Kalau benda tu tak ada, tak boleh diving. Memang takkan boleh diving. Kalau weight tak cukup pun macam mana nak ada? Satu tinggal. Tank, kalau ada tank saja nak menapis. Barang pun nak kena pilih betul macam tangkap oksigen kan. Takkan nak pakai gas helium. Tapi ada. Ada. Itu pergi teknikal dia akan pakai helium. Dia akan pakai helium. Ada kalau tengok kat wayang ada cerita pasal apa cerita dia pasal oil rig. Cerita pasal oil rig. So dia akan turun bawah and then dia pakai udara helium tu sebab helium tu sendiri dia punya sifat macam mana kan. Kita boleh menampak pakai helium. So kita boleh pergi deep pakai helium. Calculation dia berbeza lah dengan apa yang kita pakai sekarang. Oh, so macam keluar kecil je. Tapi dive buat kerja. Gaji RM1,000 lah. Oh, so kalau macam lagi dalam tu gas dia lain-lain lah. Berbeza. Campuran dia berbeza. Okey lah. So kalau contohlah macam satu tangki tu kan. Berapa lama kita boleh dive ke dalam? Contoh, ikut pada setengah orang sebenarnya. Oh, setengah orang. Kalau macam basic on dah biasa diving, normally 45 minit, 60 minit tu memang standard biasa. 45 minit. Itu adalah benda biasa. Ada je 10 minit kan? Ada yang 10 minit. Sebab apa? Dari segi cara pernafasan mereka. Macam selalu kalau beginner dia akan panik. Habis awal lah. Maksudnya sebab breathing dia tak betul. Tarik banyak. Huha. Panik. Dia tarik, dia tarik nafas, and then movement badan dia bergerak sekali. Itu yang mengkonsumkan air lagi banyak lah. Padahal katanya kita kena tarik. Dia relax. Slow. Macam mana menapak kat atas ni? Macam tu nak kena menapak kat dalam. Macam ni. Tapi bila kau bersisa atas ni, habis. Cepat. Dah tu 10 minit. Oh, habis tank. Low on air. Satu lagi kedalaman lah. Betul tak? Kedalaman. Bila lagi dalam kita masuk, lagi banyak air yang kita consume walaupun sedikit. Contoh, kita dive 15 meter. Kata estimate sejam boleh ni lah. Okay, faham. Kita pergi 25 meter. Setengah jam je habis. Itu dia bergantung juga pada kedalaman air. Tekanan. Dan juga orang tu juga. Cara pernafasan orang tu juga. Okay, saya nak tanya pasal harga starting equipment apa? Macam starting equipment, berapa harga dia? Saya ada seorang kawan. Dia baru certified. Okay. Tapi barang dia, mengalahkan Evans. Saya rasa patut tanya dia kot. Siapa dia? Cuba awak cerita sikit. Macam mana awak menceburi dalam bidang pembelian. Dia cakap tentang cerita macam mana tau. Kalau nak mesti dapat. Dia usaha keras sikit lah kan. Sebenarnya sebab ikutkan pada minat lah. Bila kita minat. Dan kita pula jenis yang tak suka berkongsi barang dan rental. Bukan sebab kita berlagak ke apa. Tapi nyawa kita. So kita yakin. Saya yakin. Aku beli barang equipment ni sebab aku seorang yang pakai. So aku tahu kondisi dia macam mana. So that's why saya beli. Starting open saya terus beli barang sendiri. So macam contoh, first orang fikir aku nak beli BCD lah, voice control device. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah regulator kita. Sebab tu kita sedut nyawa kita. Regulator tu yang kat mulut kan? Yang BCD tu yang kita pakai kat badan. Apa kan? Macam life jacket, kita boleh masuk ke udara kat dalam. And then, apa lagi? Dive com pun penting. Paling penting. Indikator. Dia akan check berapa lama kita dalam air dan berapa lama kita rehat. Berapa dalam kita masuk. Check kita punya dive profile. Oksigen boleh check? Ke oksigen check tangki? Oksigen ada tapi check dekat tu tangki je. Lain. Oh lain lah. Tu transmitter lain sikit lah. Mahal lah itu kalau so, yang ada ikut brand lah. Ada brand yang mahal, ada brand yang murah kan. So beza dia safety, material lah. So tengok bajet kat. Kalau nak check up scuba ni mahal. Tidak juga. Ada juga yang murah yang boleh je pakai. Boleh je. Dengan lagi cuma branding Malaysia ataupun tidak dengan brand je. Dia punya fungsi tak sama. Cuma brand lah. Brand tu yang buatkan orang. Jadi kalau dalam sebulan boleh, kalau sebulan ikut trip sekali tu
better beli barang. Kalau dalam 2 bulan, 3 bulan bawa ikut trip, boleh pinjam je barang kat sini. Pakai je rental, senang tak payah jaga. Kalau tak payah bawa, kena jaga. Sama je. Oh, saya pun baru tahu yang equipment scuba ni ada brand-brand dia. Kalau macam brand paling okey lah. Paling ngam lah. Paling ngam. Paling ngam pun tak payah. Kau kaki brand tu. Paling ngam. Paling ngam lah. Awak lah, awak punya pendapat dia. Nanti bias pula. Okay. Kalau random lah, random brand tu. Tak boleh. Nanti bias pula. Tak sebut lah. Dah mungkin dapat sponsor pada dulu. Ya, betul. Brand-brand ni semua luar ke? Ada yang Malaysia ke? Semua luar. Tak ada. Malaysia belum ada. Okay, saya sebut sikit lah. Dia ada premium brand dengan dia ada yang biasa punya brand. So, biasanya brand, dia motor murah sikit. Dan yang premium brand ni mahal lah. Dia punya material macam kan. Kita ada Scuba Pro. Scuba Pro. Kita ada Poseidon. Kita ada Apex. Kita ada apa lagi? Marais. Wah, Marais. Banyak. Oh, list lah, apalah. Regulator pun ada macam Aquala. Kalau standard orang pakai yang Marais. Marais lah, paling kira harga 50 million lah. Tapi dia depend senang lah. Dijaga. Nak service je pun senang. Sebab authorized kat Malaysia dah banyak. Repair apa, service tu orang punya regulator. So, pasal equipment pun rasa dah okey kot ke? Dia rasa pasal equipment yang penting-penting ke? Satu emas. Emas pun satu benda sebab kita dive, kita perlu keselesaan. So kalau kita pakai emas rental yang kita tak selesa, kan no dapat frame besar kan. Frame besar, air masuk kan. Air masuk. So pergi kedai, kalau ni kalau ada bajet, tak bajet apa. Kalau ada bajet, pergi cari emas yang sesuai dengan muka kita. Yeah, kedai betul. Air tak masuk, kau relax dalam air. Macam mana kat kedai tu kita nak tahu yang air tu tak boleh masuk? Kita try. Kita boleh try kat kedai. Try kat kedai, tak nak pakai. Vacuum kan bagian tu. Vacuum kita. Tak payah sarung. Letak. Lekap kan, pup, bagi dia melekat, tahan je, goyang. Kalau dia tak jatuh, okey lah. Sesuai lah tu, tak rasa sakit kat muka, tak ada rasa tertekan kat muka, tak terlampau kecil. Okay, ya. Sebab kita create vacuum dalam. So, kalau dia jatuh, maknanya udara boleh masuk. Betul? Udara boleh masuk, maknanya air boleh masuk. Macam saya sendiri pun, saya datang sini, saya bawa emas saja. Yang lain semua saya itu adalah basic lah. Macam contoh, basic. Kita tak ada bajet nak beli. Keselesaan kita memang benda tu. Kalau tak, duk. Clear emas. Masalah. Dia fikir logik lah. Kalau tak ada mas, kalau tak ada fin, boleh gerak. Boleh gerak. Boleh gaya. Boleh gaya. Boleh gaya. Apa-apa. So, kaki apa? Fin lah. Dia panggil fin. Dia tak penting sangat. Yang tu ada size ke? Ada. Dia ada size. Ada full foot dan juga apa? Full foot. Standard biasa ada yang perlu pakai kasut butis yang tak perlu, ada yang panjang dan pendek. Itu dia tergantung kat saiz badan. Saiz badan pula, saiz fin jelah. Kalau L panjang sikit, kalau M kaki yang kecil pendek sikit. Oh, kalau macam kalau dia ikut orang juga ke atau boleh je pilih mana nak besar? Kalau macam saya nak besar, saya boleh nak besar. Boleh. Ikut keselesaan sini. Dan juga dia ada function yang berbeza. Function yang berbeza. Bila fin besar mungkin finning tu lagi-lagi. Dia banyak lah. Sebab tu dia buat fin tu berbeza-beza shape. Ada yang split fin. Tapi dia ikut pada apa yang kita nak dah tu, ikut pada side apalah. Kalau current kuat, mungkin pakai split fin tu agak susah sikit lah nak fin. Sebab tu lah. So macam saya tengok kan, barang equipment tu macam berat je. Kalau macam saya ni kurus, so kalau pakai tak tergelam dalam air. Bagus kita tenggelam. Bagus lagi senang tenggelam. Sebab kita dah untuk gelap. Sebab kita mana dalam tu. Tak ada agak memang. Tapi macam nak naik balik tu. Nak naik balik. Itu yang perlukan certification dan latihan dan cara-cara untuk naik. Ini memang berat. Boleh roughly around 20 kilo lah kalau kita bawa. Rasanya lelaki mampu. Sebab perempuan yang kecil-kecil pun mampu boleh angkat. So untuk lelaki. Dia menang sekejap ke keberatan. Tapi bila lama air, tak terasa apa. Kita adalah satu macam tu. Suji je. Bila naik terasa berat? Naik terasa. Bila bayangkan lah dia sejam kan. 20 kilo dia. Total semua tu naik atas 20 kilo lebih kalau dah basah. Bila pegang je tangga bot tu kan, tak nak naik je. Baru dia terasa. Welcome back, dia kata. Tu tengok badan-badan semua satu. Tak, sebenarnya itu pun satu benda juga. Fizikal lah. Ada lah. Fizikal pun perlu ada fizikal. Kesihatan lah. Nak ambil scuba ni macam kalau ikutkan yang Abang Zimah cakap, kesihatan tu penting juga. Sebab apa-apa aktiviti kita buat pun kesihatan mesti kena sihat. Kalau tak tubuh badan tak sihat, macam mana kita nak bergerak ke badan kita ni kan? So kalau macam orang tu ada asma, boleh tak boleh? Asma kalau dia teruk tidak digalakkan. So kalau dia mild,
boleh pergi dapatkan nasihat doktor dulu, buat surat. Kalau doktor kata okey, and then baru kita buat diving. Tapi kalau terlalu depending, kita tak galakkan sangatlah. Kalau tiba dive, mungkin kita masih bernafas kan. So kalau dah dive dah tiba nak nyedut inhaler, mana nak datang underwater inhaler lah. Macam ni je kat, kalau buat, buatlah dulu DSD tu. So kalau rasa buat benda tu, dia rasa okey, selesa, try dulu. Dia tak rasa ni, tak ada permasalahan pada dia, check doktor, doktor kata okey, better, maybe ibu dia boleh buat. Tapi doktor pun lah pergi doktor klinik keluarga pula. Ya, pergi lah yang pakar. Pakar tahu benda-benda. So, untuk diving kan, pernah ke ada pengalaman diving waktu malam? Ada? Ada? Semalam? Semalam? Oh, semalam? Semalam kita pergi dah. Ikut. Apa malam tadi? Night dive boleh je, tinggal lagi at least experience diver lah. Ya, yeah, betul. Sebab sebab malam kita tak nampak. Betul. Kita hanya ada torchlight. So, contoh walaupun saya ada torchlight, saya tak nampak dia kat sebelah. Saya nampak lampu dia je. Lampu dia saya tak nampak. So, bila dia panik ke, dia apa ke, saya tak tahu. So, basically kena ada yang experience diver yang tahu jaga diri sendiri dan pernah pergi night dive. Paling-paling tidak, Evan ke atas lah. So, basically, Evan ke atas lah. Sebab kita ambil open water advance. Lepas open water, kita ambil advance open water. Dalam advance open water tu, kita akan belajar pasal night dive. So, basically, lepas advance lah, baru tahu macam mana nak. Baru tahu macam mana nak buat. Evan ke atas. Barulah tahu apa undang-undang dia untuk night dive. So, ada beza sikit lah. Dia setiap macam open water, tahu apa dia punya undang-undang dia. Lepas tu, undang-undang dia lain. Dan masih lain-lain undang dia. Baik pilihan juga. Bila nak dive tu, banyak binatang yang masa siang tak jumpa lah. Barang-barang rare yang cakap. Malam rare lah. Binatang yang malam ni hidup. Binatang nocturnal kita panggil. Yang siang dia tidur. Macam dia favourite dia belut. Moray. Bila kita tengok biasa, dia keluar cap. Tapi bila malam, nampak dia jenis. Dia akan keluar daripada tempat yang tempat saya makan. Macam tu lah. Kalau macam malam ataupun siang, mana lagi best? Malam. Malam lagi best kan? Kalau saya seram sahaja. Dia seram sikit lah. Dia seram lah. Seram lah kan? Sebab tak nampak. Kita ada lampu. Boleh nampak turtle dengan tidur. Basah-basah-bas. Basah-basah-bas kan? Kat Mabul, ada insyaAllah lah nampak besar-besar-besar. 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 Kalau kat ni tempat lain jarang lah nampak. Mabul boleh nampak. Okeylah. Mengikut pengalaman korang, apa yang selama korang dalam bidang ni, apa yang korang tak boleh lupa? Macam saya kan. Saya cakap, saya banyak pernah pergi. Sila. Saya pergi diving satu hari je tu. Dekat Rompin. Rompin? Saya tengah menikmati, tengok-tengok ikan dalam tu. Lepas tu saya leka lah, terleka. Dia jangan leka dalam air. Leka sikit, saya pusing-pusing, saya lost body. Rasa tu tengah open sea, agak panik lah. Itu saya rasa pengalaman yang paling saya tak boleh lupakan lah. Lost tu maksudnya macam mana? Lost body maksudnya, saya seorang. Yang lain semua dah pergi tempat lain. Oh, dah tak ada lah. Terpisah. Sebab tu diving ni dia kena alert. Jangan seorang-seorang hayah-hayah kan. Alah apa nak cakap? Tiba-tiba hayai. Tengok macam benda, fokus kat benda tu je kan. Hayal. Tiba-tiba body hilang. Itu bahaya. And then macam prosedur, search not more than 1 minute, kita naik atas. Tapi time tu saya dah panik. Open sea, current kuat. Saya check 1 minute, naik atas slowly. Sebab movement dalam air terlalu laju. And then saya pening kepala. Sebab movement dalam air terlalu laju, kita buatkan kita pening kepala sebab prosedur nak keluar lebih. Tak macam je? Macam je? Apa? Pusing laju. So kalau jadi, macam ombak, bila tak rest, macam tak rest ombak lagi. Kuat kan? Boleh dive? Ke? Boleh juga lah. Tapi dalam tu macam mana dia? Macam mana keadaan? Okay. Dia kalau visibility dalam air ni dipengaruhi oleh pasang surut air dan arus dan angin. So kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Saya tak boleh nak cakap. Kadang-kadang kita pergi dive set tu okey. Sentiasa orang cakap sentiasa ke. Dan tiba-tiba ada seorang ni pergi hari hati. Ini dia cute. Macam mineral. Dan serius lah tunjuk gambar. Dia tak boleh nak cakap. Sebab kita punya bumi ni penuh dengan air. So air ni sentiasa bergerak. So benda-benda partikel dalam tu sentiasa bergerak. So dia ke sini kan. So dia adalah circulation. Saya tak boleh nak cakap juga. Macam gamble lah. Kadang hujan lepas okey. Kadang tidak. Depend. Okay, Salem. Pengalaman yang kau tak boleh lupa lah. Jangan sebab dia lupa eh. Aku pernah habis air. Habis saudara ke? Habis saudara. Masa tu aku seorang fotografer underwater.
So aku punya forte, aku punya favourite adalah ambil gambar binatang-binatang kecil. Besar beras, besar kacang. So kita panggil benda tu makro. Kita ambil gambar siput lah. So benda semua kecil. So bila kecil, pertama tu duduk kat binatang tu macam gini. Kau ambil-ambil dia ke? Tak jadi. Ambil-ambil dia ke? Tak jadi. Itu dalam tu sejam 20 minit rasanya. Lama. Tapi bila towards the end of the dive, kita pergi tempat yang daripada dalam, pergi tempat shallow. Just plan, dive plan dia macam tu. So pergi slow, pergi naik sikit. Last-last kat 5 minit, saya panggil ingat. Tengah mak. Habis saya. Sudut-sudut tak ada. Sudut tak ada di atas. Dia tengok dive kau, sejam 20 minit ni. Galik lah. Galik. Dia bila tengok benda-benda cantik, benda yang kita minat tengok, jarang-jarang kita dapat tengok kat atas darat ni, dia galik lah. Bayu. Maksudnya kita pergi bertiga. Tiga-tiga sama. Habis air tu. Betul. Aku pun. Dah tiga-tiga habis air. Macam mana? Air, kalau macam kat bawah air, macam mana korang nak berkomunikasi? Kita hand signal. Lah, sign language. Hand signal. Hand signal. Tapi kalau yang dah biasa tu, dia boleh cakap dengan air. Kadang-kadang kita cakap dengan air. Ada regulator. Boleh, bisik. Kadang-kadang dengar. Kau. Mana fakta dia bawa keluar. Begitu je kena. Ya, kita pakai hand language apa? Masuk tangan. Okey dah. Buat tadi reply. Okey. Ni okey. Ni okey, bukan ni okey. Ni di atas. Ni tak ada. Ni atas. Ada problem. Ni ada problem ah. Okey. Tanya. Tunjuk kat mana problem. Mana dia? Nah, telinga ah. Mana kaki ah. Kena krem banyak saya. Kena belajar. Sebab tu jangan ambil lesen tu. Tapi janganlah tunggu tiba-tiba cakap. Mamping terus. Jalan. Exit dia tu. Exit. Masih bisu. Sign language. Tak. Oh, jahanam pun. Terus keluar naga je. Terus. Macam kau pula pengalaman aku tak boleh lupa. Pengalaman tak boleh lupa kan? So far tak ada lagi sebab masih lagi baru. Baru sangat dalam bidang ni. Buat masa ni memang duk melayan keseronokan dia dive tu. Nanti tak adalah benda-benda. Mungkin ada. Itu tak mustahil benda-benda berlaku. Sebab walaupun dalam ni kita orang dalam skop pengamat ni still lagi ada latihan-latihan kita orang. So dalam latihan-latihan kita orang tu adalah masalah-masalah sikit yang ni. Boleh. Pada saya boleh hadap lagi. Dan boleh layan lagi. Walaupun diver bukan dalam bidang minat saya. Tapi so far kita on je. Ajak kita. Tak ada masalah lagi. Lama-lama akan minat juga. Baru setahun eh. So, dorang-dorang ni walaupun dia baru tapi dia dah banyak ikut lah. Macam yang ni dah berapa tahun dah. Macam saya setahun tu kalau tanya dia pun dalam masa setahun pun dia belum ada lagi masalah yang dia ada. Saya tak ada lagi lama. Sebenarnya tak ada soalan ni. So, mungkin ada apa-apa nak share ke untuk scuba-scuba diver yang baru ke? Nasihat. Mak kata dia. Permintaan dia nasihat untuk scuba-scuba diver baru. Minum air putih lagi. Yang tak nak masuk scuba. Kepada diver di luar sana. Kepada diver di luar sana, nasihat saya. Ikut badi awak. Jangan sesat. Yang penting dengar cakap lah. Dalam air tu dia kadang-kadang setengah orang ni bila dia masuk air dia punya PL lain tau. Sebabnya bila kat atas tu, bila briefing tu, bila orang cakap ikut. Bila dah main jadi lain. Orang suruh ikut dia punya lain. Buat kepala sendiri lah. Dia macam ikut dia punya jalan kan. So, sebab apa kita tak nak risikokan orang, kita nak dive fun kan. Kita tak nak benda tu jadi satu masalah. So bila cakap ada buddy, just follow buddy. Jangan buat hal sendiri dah main. Itu bahaya tu sebab main dengan nyong. So ada nasihat lain lagi? Ni banyak nasihat ni. Okay, silakan. Untuk scuba diver dan non-diver lah eh. Untuk scuba diver. Baru nak masuk. Ramai orang tak tahu yang boleh try kan. Scuba tryout, kita buat DSD. Siapa nak try buat scuba tryout dulu, buat DSD dulu. Dan baru proceed dan buat keputusan untuk apa, ambil open water ke apa, ambil lesen ke apa. Tapi sebelum tu ada minat dulu lah. Minat dulu, contact. Lagi ada link ke apa-apa kan. So contact je gitu. Dan kita akan assist sebaik-baik. Boleh. Untuk yang scuba diver pula, tak kena-kena nak ikut aku. Saya jenis yang suka kenal orang baru. Community baru tu penting. Ada tak apa-apa? Nasihat? Nak nasihat korang pun, kita pun baru lagi. Jadi, dia
Untuk yang tak pernah dive, kalau dengar orang dive ni cerita pasal bahaya dia ke apa ke, dengar tapi kena rasa dulu baru kita tahu bahaya dia tu jadi sebab apa. Dan kalau nak elak daripada jadi bahaya macam tu, apa yang kita perlu buat. Lagi satu, bezakan lah. Kalau macam dive ni memang benda yang seronok, bezakan waktu kita seronok dan waktu kita betul-betul nak. Dia bergurau, tapi dalam gurau kita ada heart kita. Bila dalam air, buang dulu gurau, kita fokus apa yang kita nak buat. Dalam apa-apa benda lah, untuk kita selamat, benda tu yang perlu ada. Take serious lah benda. Ada part kita kena ambil serius, ada part yang waktu kita gurau, tak ni kita gurau, gurau kau-kau. Dekat dalam air, buat keselamatan, kita ambil action yang 100%. Bagi semua kat situ. Jadi selamatlah, tak ada tak ada masalah. Macam yang aku selalu terapkan dekat tu, masa bila aku mengajar pun kan, bila aku share apa yang aku terapkan ni, always amalkan 50% safe, 50% fun. Ya. Sebab bila kau terlebih safe, kau tak fun. Ya, kalau terlebih fun, kau tak safe. Betul. Ya, betul. Safety kau dah hilang nanti. Okay. So, Scuba ni, hobi dia memang best. Dan dia pun melibatkan nyawa jugalah. So, safety tu yang paling penting. Dan sebab itulah kita perlu ambil lesen untuk Scuba ni. Okay. So, terima kasih sebab join podcast kita. So, kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, follow dan share. Dan kalau korang yang baru tengok video ni, kalau korang minat, korang tunggulah update baru nanti. Alright, kita mungkin ada outdoor podcast lagi. Lantau lah guys. Ciao. Zeus.